Beda orang. Kalian kalau dikasih hadiah sama doi lebih pilih barang apa duit? Kan gak punya. Kan misal, Mbak, misal. Oh alah, kayaknya barang aja sih. Kalau aku black heart. Wah, agak berat juga ya ini. Gak expect lo aku kalau jawabannya bakal black card. Aku juga ada black card. Hah, betulan, Mbak? Kok tumben gak aku pamerin? Biasanya dapat bonus pulsa aja udah kayak reok. Dapat hadiah piring dari sabun cuci aja udah kayak menang undian mobil. Ah, botek kok kan, gak percaya aku. Hah, gak percaya lagi nih kalau gak percaya. Ser, jangan bilang itu kartu Uno. Bukanlah. Enak aja ngatain black card ku kartu Uno. Ini KTP papaku. Ini lebih parah nih. Anak durjana memang. Gimana ceritanya bisa jadi gosong gitu? Pas aku mau fotokopi, tiba-tiba konslet terus mesin fotokopinya meledak. Dor! Terus gosong deh. Kayak gak ada rasa bersalahnya juga mukanya tuh. Pasti papamu belum tahu kan? Kalau tahu, nah matilah kau. Udah tahu kok. Terus dimarahin lah tuh. Enggak, katanya. Gak apa-apa, bagus lagi gosong gitu. Jadi foto aib KTP papa gak kelihatan. Tapi tulisannya ikut gosong, Ser. Hangus, gelap, gak kelihatan. Tolonglah. Bentar, perasaan bapakmu gak berkumis, Bah. Lah iya ya? Lah terus tadi bapaknya siapa? Ya gak aku tahu lah, gila. Capek aku sama kau. Oh ya, kenapa kau pilih hadiah barang? Itu kan merupakan salah satu faktor penting dan mendasar yang memfondasikan bahwa dia punya eprot. Eprot? Apaan lagi nih eprot? Oh, effort. Effort. Oh iya, itu. Eprot. Effort, weh. Dah nyaring, salah lagi. Dah lah. Kalau kau kenapa mau pilih black card? Lebih enak pakai black card lah, nggak ribet bawa duit. Bisa beli barang juga, bisa beli HP, mobil, rumah, villa, saham, beli pesawat, pulau. Stop, udah. Kasian ginjal kau nggak lama kejang-kejang nih, Mon. Sama, hati, jantung, mataku pun nggak kuat, mau melarikan diri sudah mereka nih. Tapi kan harus terima apa adanya, Mon, bukan ada apanya. Tapi kalau dia adanya cuma black card? Lah iya juga ya, dia nggak ada duit tunai, adanya black card. Dibandingkan sama barang ya black card lah. Kalau dia adanya itu, ya udah itu indikasi. Nih, masuk akal, Mon. Oke, masuk akal. Di mana masuk akalnya, hei? Tapi dipikir-pikir, dimikir-mikir, dikiper-kiper. Iya, betul juga ya. Seperti kata tukang parkir. Mundur! Mundur terus, sampai mampus! Pengumuman seluruh siswa diharapkan berkumpul di lapangan. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Lah, pengumumannya aja belum, udah disuruh nanya aja kita. Oh iya, lupa. Saya belum kasih tahu pengumumannya. Jadi, akan ada lomba antar kelas untuk memperingati anniversary dunia ini. Yang menang dapat saham sekolah. Emang sekolah pakai saham? Segitu aja nggak tahu. Aku juga nggak tahu sih. Makin ngeselin aja, Bako, ya, lama-lama. Ada masukan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Pak, yang menang hadiahnya langsung lulus, bisa nggak, Pak?